Assalamualaikum geng. Okey, hari ni aku nak buat konten pasal Y15ZR full ESR Red Leo Jet 8.65 block 72mm. Yang enjin pecah hari tu. Honda motor asal spek 70. Dia enjin dia pecah, dia upgrade kepada spek 72 Jet 8.65. So, jom kita pergi tengok motornya. Okay geng, sebenarnya aku dah siap dyno. Tadi aku tak sempat nak buat video sebelum dyno, tapi masa dyno aku ambil video. Okay, motornya memang bagi kita memang power teramat. Tengok horsepower dia. Geng, 55 HP, nombor 1 geng. Nombor 1 geng. Nombor 1. Memang jahat. Memang jahat geng. Padu habis. Tapi aku tak berani nak onboard motor ni sebab brake dia tak okey. Brake belakang dah tak ada. Brake depan pula. Wah. Tak ada, kosong. So kita tak berani nak onboard lah, bahaya kan. Kena adjust brake dulu barulah sedap nak buat onboard apa semua kan. Tapi apa-apa pun memang puas hati gila. Motor customer nampak kat situ. Apa yang aku nak putihkan ialah
motor customer ke, motor geng-geng kita sendiri ke, motor pemain kita sendiri ke, semua kita buat sama rata. Okey. Ha. Macam sebelum ni nombor ketiga, tiga-tiga nombor atas ni ialah motor motor pemain lah, motor aku, motor juat, motor pokmi ni kira motor geng-geng kita lah. Walaupun dia customer tapi dia geng kita lah, kawan-kawan. Tapi yang ni customer dari Kelantan, geng. Customer dari Kelantan. Maknanya kita tak kenal langsung apa semua, dia hantar kat sini sebab enjin dia pecah dan kita buat balik semua. So horsepower yang keluar memang gila-gila. Bermakna kita tak pilih kasih, kita tak pilih bulu buat motor customer. Motor customer pun kita buat macam motor kita sendiri. Ha gitu, geng. Okey. Mantap. Okay, geng. Sekarang ni kita nak dyno untuk exhaust cutting standard pula HHM. So, jom kita tengok berapakah horsepower untuk exhaust cutting standard. Okay. Kita tengok berapa horsepower untuk cutting standard pula. Jom kita dyno. Okay, alhamdulillah. Settle dyno. Untuk exhaust cutting standard, horsepower untuk cutting standard dapat 52 sahaja. Okay. Tapi tak apa lah.
biasalah ganti standard. So itu sajalah untuk top speed GPS apa semua. Kita tak boleh nak try sebab tak berani dengan keadaan motor dia ni. Nanti aku tanya balik owner macam mana brake dia ni, dia nak adjust diri ke macam mana. Sebab kalau ikut itu dia cakap nak buat engine je dengan kita, body dia boleh buat sendiri. Ha, gitu kan. Okay, mantap. Okay, jom kita compare graf apa ni, cutting standard dengan open eh. Cutting standard dia kelebihan dia RPM bawah ni. RPM bawah dia lagi power lah cutting standard. Sebab exhaust open biasanya RPM bawah dia berat sikit. Ni exhaust open. Tapi kelebihan exhaust open ialah hujung lagi hidup. Okay, nampak hujung exhaust open. Yang ni cutting standard. Tok pun hujung dah jatuh lah exhaust cutting standard. Exhaust open dia lagi buka lagi. So perbezaan horsepower boleh nampak sendiri lah. Peak power pun dah berbeza. Mantap. So aduh kan,